Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang kita berada di Kota Liwa, tepatnya di Tugu Simpang 3 Liwa. Dari Bundaran Liwa kita menuju Sekuting Terpadu, yang mana pada hari ini PCNU Kabupaten Lampung Barat mengadakan pengajian akbar. Pemirsa, kita segera memasuki ke Masjid Islamik yang mana diselenggarakannya pengajian akbar. Pengajian akbar ini menyongsong satu abad Nahdlatul Ulama, yang mana PCPNU Lampung Barat mengadakan kegiatan pengajian akbar di Islamik. Pemirsa, terlihat peserta pengajian cukup ramai. NU bukan partai politik, tapi partai pada hal-hal sektor-sektor jasa. Ya, sejauh mana kecocokan, keselarasan antara NU dan kekuatan yang paling banyak NU yang mau berkontribusi kepada NU yang paling banyak. Suara itu. Lalu si partai itu tidak punya komitmen buangan Nahdlatul. Nahdlatul Nahdlatul jamaah Nathan Wati Padan Mering Dandim Nama Ode Nge Nge. Lalu kita milih liberal. Salah. Liberal kurang memegang radikal. Pam radikalisme. Jadi yang diterima Syiah gak ada riwayat Nahdlis, riwayat para sahabat. Pemirsa, di depan saya sudah ada ketua panitia pelaksanaan pengajian akbar pada hari ini di Islamic Center Terpadu Kecamatan Balik Bukit, Ponwates, Kabupaten Lampung Barat. Bapak, kegiatan apa kita hari ini, Bapak? Kegiatan pada hari ini pengajian akbar yang dilaksanakan oleh PCNU Kabupaten Lampung Barat. Hari ini pengajian akbar ini dalam rangka arwah NU. Menyongsong satu abad. Yang hadir Bapak kira-kira siapa saja, Bapak? Ya, kebetulan hari ini yang hadir sebagai penceramah, ya, beliau Pak Yai Marjuki Amar, beliau sebagai Ketua Provinsia Provinsi Jawa Timur, Ketua NU. Kemudian yang hadir jamaahnya dari Keluarga Besar NU, para kader-kader NU, Gubernur Lampung dan MBC NU hasil Lampung Barat. Untuk Forkopimda Kabupaten Lampung Barat, apa ada yang hadir, Bapak? Ya, kami alhamdulillah melihat tadi ada Forkopimda, Pak Kapolres langsung hadir, kemudian ada juga Pak Dandim juga bisa hadir, kemudian Pak PJ Bupati juga alhamdulillah hadir dalam kesempatan kali ini. Oke, terima kasih, Bapak. Tidak utuh, tidak 100% menerima sunnah Rasul. Karena sunnah Rasul yang berbahaya paling baik mereka tolak. Karena tidak utuh menerima sunnah. Enko ahlu sunnah wal jamaah. Mengapa enko tidak utuh? Tidak utuh.
masuk kakak bahwa aku mau wujud 70 pasukan ini cukup pun di MBN air nyumber jumlah 100 pada acara ini pemirsa lebih kurang 3.500 peserta undangan yang hadir yang menghadiri pada acara pengajian akbar NU di Islamic Center Terpadu. Kita pegangan NU atas itu Allah Rasul. Iman itu membenci semua ajaran yang dibawakan clear itu. Demikianlah pemirsa, kita mengikuti harlah satu abad NU yang mana diadakan pengajian akbar di Islamic Center Kabupaten Lampung Barat.